Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Senang sekali Allah mempertemukan kita kembali pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua kenikmatan yang patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu tidak akan melupakan sholawat dan salam. Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sohibil Fadilah, Sohibil Barokah, Sohibis Syafa'ah, yang kita nantikan baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang kali ini mengambil tema tentang manfaat surat Al-Ikhlas dengan judul Amalan Mudah Bikin Cepat Kaya dengan surat Al-Ikhlas. Baca 3 kali saat Anda akan memasuki rumah Anda. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang luar biasa. Karena 1 kali membaca itu pahalanya 1/3 membaca Al-Quran. Jika kita membaca 3 kali itu pahalanya setara dengan membaca Al-Quran dari juz pertama sampai dengan juz 30. Apa tidak luar biasa? Tidak hanya itu, ternyata surat Al-Ikhlas ini juga mempunyai banyak khasiat. Salah satu di antaranya yang ingin kami sampaikan adalah jika surat Al-Ikhlas ini dibaca, maka surat Al-Ikhlas yang dibaca itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi rezeki pembacanya. Hal ini perlu kita sampaikan bahwa doa ini diamalkan tidak pada saat selesai sholat fardu atau sholat ibadah yang lain. Tetapi ini, doa ini khusus diucapkan ketika kita selesai mengucapkan Assalamualaikum ketika kita akan memasuki rumah. Dengan demikian, jika kita masuk rumah dengan mengucapkan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ketika rumah kita kosong. Jika di rumah ada penghuninya, maka kita perlu menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika kita berada di pintu masuk, sebelum sampai masuk rumah, setelah membaca salam, kita sudah dibukakan pintu, kemudian berhenti sejenak. Bacalah surat Al-Ikhlas ini 3 kali. Karena dengan demikian, insya Allah, kita dari luar ini akan bisa menarik rezeki masuk ke rumah kita dan akan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sekali sampai ia masuk rumahnya, maka dijauhkan dari kemiskinan untuknya. Itu hanya 1 kali membaca. Maka ini disarankan untuk membaca berapa? 3 kali ketika kita sudah sampai di pintu masuk rumah. Jadi sebelum memasuki rumah, ketika kita pulang dari kerja, kita pulang dari berdagang, maka insya Allah keberkahan rezeki akan datang mengikuti kita masuk ke rumah kita. Ini penting, karena rumah yang berkah itu akan membawa kesuksesan di luar rumah. Karena semua kesuksesan
di luar itu adalah berasal dari rumah kita juga. Rumah yang penuh berkah akan membawa dampak luar biasa bagi karir Anda, bagi rezeki Anda, bagi pekerjaan Anda, bagi penghuni seluruh rumah itu. Maka jangan lupa ketika masuk rumah, bacalah yang pertama salam. Jika ada orangnya, maka bacalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di rumah tidak ada orang, maka Anda perlu membaca Assalamualaikum wa ala ibadillahis solihin. Kemudian sebelum masuk rumah, jangan lupa ketika sampai kita di pintu rumah, sebelum masuk, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itulah doa yang sangat pendek, tetapi luar biasa manfaatnya jika kita tahu bagaimana mengamalkannya dengan benar, maka akan membawa dampak yang baik dan positif bagi kehidupan rumah tangga kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.